Home girl, you fucking fight back. Oke teman, masih bersama saya di channel Mis45. So di video kali ini main game Minecraft lagi dan di Survival Series episode ke-36 coy. Dan ya, di video kali ini kita mainin di Survival Series episode ke-36 coy. Waduh kan diulang-ulang, waduh. Dan ya, di sini gua mau makan dulu coy karena gua sudah kelaparan coy, bayangkan. Oke. Dan ya, kalian minta buat gua buat what the heck? Zombie masuk ke portal coy. Waduh. Dan ya, kita akan membuat yang namanya skeleton farm. Jadi farm skeleton atau nanti jadi XP juga bisa coy. Jadi ya, gua buat yang di sini coy. Aduh kan. Dan ya, tempatnya itu ada di belakang sini coy. Si bentar, oke sip. Waduh, ada zombie kebakar. Kebakar atau kenapa? Pokoknya gitu dah. Dan ya, itu sudah gua tandain di sini. Ntar gua lupa lagi. Waduh kan. Wah, iya kan. Waduh, bentar. Oke, biar gua agak sedikit menghafal jalannya gitu kan. Waduh kan lupa kan makin nih. Tapi bohong. Ya ke sini coy. Waduh kan bentar. Biar kelihatan gitu. Dan curin yang sebelah sini dan sebelah sini coy. Biar kelihatan gitu. Waduh kan. Biar rata gitu. Oke sip. Mantap, yang ini juga, terus ini juga. Waduh, ini bisa menjadi bone min farm juga coy. Oke. Jadi ke sini itu 2 ya, 2 4 coy. 1 2 Bentar. Oke, ini 4, 1 2 3 4. Ya, ke sana 4. Ke sini juga 4, 1 2 3 4. Sip. Mantap coy. Kalau ke sini juga 4 coy. 1 2 3 4. Yoi, mantap dah. Dan ya, ke sini juga 4 lagi coy. Ini ada si Grace juga. Waduh. Tembus ya keluar. Waduh. Ini. Yang bawah ini pokoknya 2 ya, teman. Bentar, dari mana deh? Dari sini aja. Oke sih, pokoknya 2 gitu ya, teman. Wah, ini sangat-sangat PR banget karena ini mengajarkan ini sangat lama dah. Dan gua ambilin barang-barangnya ini. Oke sip, ini dapat chest ini lumayan, kita bisa gunakan chest ini ya teman. Taruh di sini saya. Gua pindah-pindahin barang-barang yang tidak berguna ini di sini. Dan ya, gua hancurin dulu ini semuanya coy, bayangkan banyak banget dah, sumpah dah. Belum ketinggiannya juga, waduh kan makin gitu, banyak banget coy. Ini kelebihan juga, aduh. Ntar, oke. Mungkin galinya ini gua skip aja ya karena ini lama coy. Bayangkan kalian kalau lihat juga bosen coy. Dan ya, mungkin gua skip. Oke. Oke teman, dan sudah jadi seperti ini. Gua ratain tadi dan ini kayaknya 9x9 ya teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya 9, terus ke sininya berapa? Gua hitung lagi coy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya 9x9 coy. Jadinya seperti ini. Terus naiknya gua kayak gimana ini? Waduh kan makin ini. Bentar, oke. Gua tadi nemuin sumber air ya. Sumber air sudah dekat ini, waduh. Oke. Bentar. Jongkok dulu. Oh, bisa tiba. Bisa. Dan ya, gua turun dulu. Sip. Mantap, seperti ini gua taruh. Salah. Goblok. Oke sip. Dan gua naik lagi. Ambil air. Oke sip. Ternyata sudah keambil airnya. Kan nggak perlu naik lagi gitu. Ternyata di sini ada sumber air. Dulu dan kita jadikan 3 seperti ini. Nah, kan enak gitu. Tinggal ambil tengahnya.
sip kan berhentinya di sini tuh. Ntar sini sama sini ini nanti diarahin ke sana gitu. Oh bener-bener. Oke, gua coba ambil lagi yang tengah seperti ini. Oke, dan ini kita hancurin ya. Kita hancurin satu lagi. Dan ya, gua hancurin lagi satu lagi ya teman. Dan oke teman, dan di sini gua udah ambil si Sigen sama apa itu namanya, pokoknya itu. ternyata ya teman, waduh kan, gua punya Sigen ya, nggak sama Solosen ini ya teman, waduh. Eh ya, buat itu, gua buat crafting table dulu deh. Crafting table mana? Crafting table sip. Kenapa buat gua crafting table kamu? Oh, buat ini loh. Pressure plate ini. Waduh kan. Aduh ini. Bentar. Oke, sip. Enggak apa-apa dah. Wih, oke, sip. Dan ya gua taruh air sebelah situ. Oke, sip. Dan gua ambil air lagi. Hop. Dan sebelah sini gua taruh air mana ya? Wah, sip, mantap kan ke tengah sini tuh. Tas yang ini terus gua ini lagi ya. Bentar. Oh salah cuy. Waduh kan, aduh. Bentar. Gua kalau jatuh, kita coba tes ya. Sah. Gua, umpama gua. Oke. Kedorong cuy. Langsung kayak gini kan, naik. Sah. Langsung sini jatuh. Jebres. Oke sih, mantap dah. Gak usah kena damage ya, gak apa-apa ya, karena ntar bisa kita menjadi XP farm coy. Jadi ya mantap gitu. Waduh kan keren banget gitu. Oke, udah jadi coy, nampaknya sudah jadi coy. Tinggal kita hancurin saja si ininya, cobblestone ini, karena ini nanti mengganggu coy. Dan ya, gua tutupin seperti ini, gua tutup seperti ini. Oke, dan ya gua gak bisa taruh blok. Nah, gua taruh blok buat menghancurkan si torsnya coy. Satu, oh my god, sudah ngespawn. Oke, sip, mantap. Waduh. Dan ya gua tutup aja dah. Biar agak gelap. Aduh, mana ini? Oke. Ya nanti kan kedorong ke sini. Dan kita tunggu. Apakah bisa? Lah, bisa lah. Bentar, kita tunggu aja ya. Ternyata berhasil ya teman. Waduh, ini sudah ada dua ya teman. Wah. Berhasil ya teman. Waduh. Skeleton farm kita berhasil coy. Mantap coy. Dan ya, di sini gua mending kasih kaca aja ya teman. Bentar. Oke, ini gua hancurin dulu. Sudah banyak. Kita bunuhin aja. Meninggal. XP. Dan oke teman, mungkin episode kali ini segini dulu aja ya, karena ini sudah lama ya teman. Dan ini skeleton farmnya sudah fix, sudah jadi ya, karena kenapa enggak gua jatuhin terus satu pukulan atau berapa ya, enggak, karena gua juga cari XP coy. Dan ini kenapa gua tutup aja, karena ntar biar banyak dulu terus nanti banyak. Mantap dah pokoknya. Dan ya mungkin segini dulu aja ya teman. Dan tadi maaf banget gua skip karena itu tadi enggak tahu kenapa pokoknya gitu dah. Dan ya mungkin segini dulu, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe. Dan ya, jangan lupa di follow Instagramku, biasanya di deskripsi atau di mana aja, pokoknya gitu dah pokoknya. Dan ya, sampai jumpa di next video, bye bye. Dan kalian bisa komen di bawah, episode akan datang kita akan membuat apa lagi, atau kita membuat villager breeder atau apa, villager trade atau apa dah pokoknya gitu dah pokoknya. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe coy. Dan ya, sampai jumpa di next video coy, bye bye. Portals ain't no mystery. Strike the ender dragon, get the victory. Hope I get some diamonds in the mineshaft. Got some friends to help me out in Minecraft.
Minecraft. I'm gonna mine.